Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Teh di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Di sore hari ini tepat jam 17.33, saya masih berada di atas jembatan Tegaluar atau jembatan Adsen untuk melihat uji coba operasional kereta cepat CIT KCIC 400 AF yang ketiga. Dan nampaknya ini merupakan uji coba yang terakhir. Terlihat kereta cepat CIT KCIC 400 AF mulai bergerak dari arah timur stasiun kereta cepat Tegaluar menuju ke arah barat Cirangrang Kopo. Lebih kurang 15 km dan akan kembali lagi ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Kereta cepat CIT bergerak secara perlahan di atas subgrade sebelah barat stasiun Tegaluar di jalur 2 dan akan memasuki ke arah barat ke trek elevated. Kepala kereta cepat CIT sudah menapak pada trek elevated dengan menambah kecepatannya dan terus bergerak ke arah barat pada trek menanjak dan melengkung. Dengan panjang lintasan terbatas hanya 15 km dari stasiun kereta cepat Tegaluar sampai ke arah barat Cirangrang Kopo, kecepatan maksimal kereta cepat CIT KCIC 400 AF pada saat uji operasional ini hanya 80 km per jam. Menjelang malam, tepat jam 17.55, terlihat lampu CIT dari arah barat trek elevated. Pertanda kereta CIT sudah kembali ke arah timur menuju ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Nah sahabat, di kegelapan malam kereta CIT sudah menapak di atas subgrade menuju ke arah timur stasiun kereta cepat Tegaluar. Dan ini merupakan pengalaman saya pertama melihat kereta CIT yang begitu cantik bergerak di malam hari.
sahabat, itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, hari Rabu 16 November 2022. Melihat kegiatan terakhir kereta cepat CIT KCIC 400 AF melakukan uji coba operasional. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.